Raka. Pak Raffi kok masih ada di sini? Iya, saya nggak ke pabrik hari ini. Saya mau nemenin kamu, dan saya akan yakinkan semua orang kalau kamu nggak mencelakai Gilang. Sebaiknya nggak usah, Pak. Lebih baik Bapak ke pabrik aja. Insya Allah saya nggak apa-apa kok, lagi pula saya kan harus kerja, Pak. Ya sudah, saya ke pabrik sekarang. Tapi kalau kamu ada apa-apa langsung hubungin saya. Assalamualaikum, Mir. Waalaikumsalam, Pak. Sebenarnya aku gak tega harus menjauhi Mbak Mira. Tapi aku belum tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Kami sedang menyelidiki kasus kecelakaan yang dialami Gilang. Kami kesini mencari seorang perempuan yang bernama Mira Rahmawan. Dari laporan kami terima, dia bekerja di sini. Iya, di sini emang ada yang namanya Mira, Pak. Tapi dia di bagian cleaning service. Bisa bantu kami untuk menemui Mira? Baik, Pak. Hey, halo. Halo, maaf Pak Rapi. Bapak sudah sampai mana ya? Owner Tekstil Jaya Abadi sudah menunggu untuk meeting sekarang, Pak. Saya masih ada urusan. Tolong kamu tunda 3 jam lagi ya. Maaf, Pak. Owner Tekstil Jaya Abadi harus ke bandara 1 jam lagi. Dan balik ke Indonesia mungkin bulan depan. Itu berarti kemungkinan Bapak untuk meeting dengan beliau cuma hari ini, Pak. Ya sudah, saya kesana sekarang. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Mas Firman? Mira? Gimana kondisinya Gilang, Mas? Dia masih belum stabil. Dan masih belum sadar. Terus Mbak Rianti gimana? Ini, Pak, yang namanya Mira. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Selamat siang. Loh, ada apa ini? Siang, Pak. Benar. Ibu bernama Mira Rahmawati. Kami membawa surat tugas untuk membawa ibu ke kantor. Tapi salah saya apa, Pak? Salah kamu adalah karena kamu sudah membuat Gilang itu kecelakaan. Bukan saya yang menyebabkan Gilang celaka. Kamu sudah jangan bersumpah ya, untuk menutupi kebohongan kamu. Benar dia orangnya, Pak. Pak, bukan saya, Pak. Ibu bisa jelaskan semuanya di kantor. Mas Firman, Mas Firman, bukan saya yang membuat Gilang kecelakaan, Mas. Aku harap kamu gak membela dia, Firman. Kita tunggu aja hasil dari polisi. Biar semua benar-benar jelas. Akhirnya gue bisa nyingkirin Mira pakai cara gue sendiri.